Bisa meningkatkan ilmu dan meningkatkan amal kita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Sri Romo bahwa yang kita selenggarakan hanya seperti ini. Bapak Ibu Jamaah Satu Gereja Allah, acara yang cermat itu inti pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sri Purnomo MSI. Setelah misi kenabiannya selesai dilanjutkan kita mengenalkan dua kelompok sendiri. Yang pertama yang akan sebagai khalifah setelah nanti ada khalifah yang adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar Siddiq? Karena mereka yang memang lebih pas pada saat itu. Satu betul memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada orang manusia. Bagaimana ketika orang manusia itu sampai pada hidayah, kita harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa selain melewati. Terbukti kita ini setiap hari kita itu selalu memohon hidayah oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat kita setiap rakaat harus membaca surat Fatihah. Nuzul Quran, Quran diturunkan di bulan Suci Ramadan. Allah memberikan apresiasi pada hambanya. Setiap bulan Suci Ramadan ada rahasia yang akan diturunkan oleh Allah. Kapan datangnya? Yang kita semuanya kita tunggu. Namanya Lailatul Qadar. Kita percaya setiap bulan puasa Allah menurunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Bila dalam Al-Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan malam lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Para ulama yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan yang namanya malam lailatul qadr. Tahukah kamu Allah bagi berlari? Tahukah kamu apa yang dibuat dengan lailatul qadr itu? Kita tidak tahu apa ada petunjuk yang berlari. Lailatul qadr khairun min alfi sa'ir. Nah, jelas kalau kita tahu malam lailatul qadr itu adalah malam di mana lebih baik, khairun lebih baik daripada seribu bulan. Itu artinya malam yang istimewa datang di bulan Suci